barat juga kan. Bulan barat diketuk-ketuk nggak ada keluar juga. Cuman tahu habis itu masuk enggak lagi dia. Terus oh iya nih gurunya mesti kita jaga dulu nih. Tengok. Pantau ada betul-betul. Kalau ada lagi gawat. Itu bukan jin, itu. Itu kalau misalnya itu. Mana tuh coba cek itu. Lampu itu tuh master. Ayo wak lagi. Hmm. Curiga karena dia lewat dari situ master. Nah, nampak sudah. Tanda-tandanya habis. Kalau dia waktu lagi, udah gak tahu lah saya guru. Pulang ke hari. Saya cek apa lagi ya. Assalamualaikum. Ada orang yang pernah berada. Apa pergi guru? Hah? Pergi? Tapi kan gak mungkin mereka pergi. Tapi kita ada janji. Tahu ketua lagi lah bun. Teman-teman wabi, ini ada wabi kita nggak usah masuk, pulang aja daripada masalah. Assalamualaikum. Saya dibuka dulu, guru. Sekali lagi. Assalamualaikum. Gini bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakti. Kayaknya tidur. Assalamualaikum, Pak. Tidur. Oh iya. Oh, lagi tidur. Ini, Pak. Saya tetap datang sesuai dengan janji saya. Saya akan. Iya, saya akan mulai. Oh, pakai lampornya. Ini Senin. Dukun ya? Loh. Ternyata Bang Dukun ya? Ini coba. Bukan berarti orang pakai belangkon itu dukun toh. Oh. Iya kan? Ya, jadi gini, sesuai janji Mas semalam, saksi semua sudah mengetahui. Waalaikumsalam. Saksi semua sudah mengetahui ya. Ayo udah, Mas, coba lihat, Mas. Nah. Ini saya tidak ingin Wahabi ada di sini ya. Gak ada saya undang, Mas. Jadi kalau tiba-tiba datang kemari, bikin rusuh lagi, repot saya, Bu. Makanya, kan Mas ini ada ngundang nggak, Pak, Bapak ini? Gak ada. Bapak-bapak itu kemari. Gak ada. Saya nggak mau loh, nanti jadi repot lagi. Iya. Ya udah. Ya sekarang ya udah buktikan dulu. Nah, kayak mana? Sesuai janji Mas semalam ya. Kita udah janji semalam. Ya. Saksinya juga sehat, semua ada semalam ya. Kan, biar tahu apa yang terjadi, kan gitu. Di batu patiannya Bu ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina jasad ini. Pergi atau air panas ini akan menyiram terus. Oh, saya ingin tinggal di sini. Tidak bisa. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Kamu harus keluar dari tubuh ini. Saya tidak akan keluar. Kamu kan di sini tempat.
merasakan. Oh, kamu tidak mau keluar? Oke, mari tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saya tidak akan keluar. Coba ceritakan, Dek, yang ada di Togo. Dia ini masih dikuasai. Jadi kita nggak bisa bicara baik-baik. Ini yang sudah merasuki diri dia. Dan ini pengendalian si Keribu. Nanti jenengan tahu sendiri siapa Keribu itu. Insya Allah secepatnya akan terbukti. Hei, keluar kamu dari tubuhnya. Saya tidak akan keluar. Ayo, maju kamu. Tunjukkan kalau. Ayo lawan saya kalau kamu memang sakti. Tidak mau lawan kamu. Agar kau tahu tempat ini bukan tempatmu. Keluar atau saya paksa kamu keluar. Keluar kau setan biadab. Ayo lawan saya kalau kamu memang merasa hebat. Tunjukkan kemampuanmu. Berdiri kamu. Tunjukkan. Kita akan buktikan. Kita akan buktikan. Kamu hanyalah numpang dalam tubuh ini. Jangan sampai kamu dilaknat dan tidak akan diterima dimanapun. Ayo tunjukkan kepada saya. Keluarkan saya kalau kamu bisa. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina itu mas nggak apa-apa pak. Hah? Ini keadaan beliau yang sangat ini keadaan beliau yang luar biasa sudah keluar ini benar itu mas ya. Kita akan coba kita lihat nanti dia cerita ya mas ya kayak gini, mana ya? Gini pak, yang penting satu pak, tidak ada pengganggu dan tidak ada Wahabi di tempat ini. Saya nggak ada undang mereka mas. Iya, masalahnya kalau mereka datang saya yang repot karena mereka itu sudah membuat resah saya beberapa hari ini. Dan saya mau menyudutkan, mau menyalahkan, mau melaporkan, tidak ada. Cuman kan gini, saya juga hari ini ingin juga melihat bukti emas gimana memang benar atau emas yang benar atau mereka yang benar. Cuma saya akan lihat dulu perkembangannya mas ya. Oke, kita lihat aja. Bunda, sudah bunda. Lihat keadaan dia bunda. Astagfirullahaladzim. Nya di netralkan dari sana bunda. Mas Arjim. Ya. Azam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
Alhamdulillah. 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 Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik. Adik bisa cerita enggak rambutnya dibuangkan aja. Adik kasih jilbab. Bu, ambilkan jilbab, Bu, untuk adik saya itu lagi. Assalamualaikum hari ini. Barang sehat. Oke, Mas Abdi, kita dengarkan. Baik. Barang ini bisa lihat saya, tatap saya. Alhamdulillah. Kita udah lihat perubahannya kan, Pak? Iya. Perubahannya yang alhamdulillah sudah. Dan ini lebih kelihatan lebih cerah. Coba lihat abang kamu. Kenal deh sama abang. Alhamdulillah, berarti bisa apa? Maaf dulu. Hari ini saya mau tanya. Hari ini selama ini ingat nggak kemana? Ngikutin keribu. Benar ya Mas ya. Mbak Rini mengikuti Kripo tujuannya apa? Kenapa ngikutin dia? Kenapa enggak melawan? Saya bisa melawan. Tapi kamu tahu kalau kamu ngikuti Kripo? Tahu. Tapi kamu enggak bisa melawan gitu? Bisa melawan. Kamu bisa melihat? Bisa. Terbukti kan? Iya, Mas. Dan dia ini sudah mengakui bahwasannya dia mengikuti Kripo. Sudah berapa lama? 2 mingguan. Nah, 2 mingguan. Saya melihat dia ini hanya sekitar semingguan lewat ya, Bu ya. Iya, dia saya juga melihat Mas Karyo ingin menolong saya. Nah, kamu kenal saya? Saya tidak bisa bicara. Saya tidak bisa meminta tolong. Berarti kamu tahu kalau saya berhadapan dengan Kripo, tahu? Tahu. Saya ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Lihat kan? Pada saat itu Mbak kok bisa mengikuti Kripo itu bagaimana? Jumpanya itu gimana? Saya jumpa waktu di hutan. Kenapa ke hutan? Coba saya mau tanya, ceritakan deh, ceritakan. Saya ada masalah dengan keluarga, dengan suami saya. Suami Anda kenapa? Suami saya pergi. Suaminya pergi. Memang suami dia tinggal sini sama abang juga. Ditinggal suaminya dia. Begitu. Ya, saya terima lah dia di sini, Mas. Oh, kan dia adik saya. Enggak mungkin kan saya biarin. Jadi Anda ke hutan-hutan itu untuk apa? Saya ingin menenangkan diri. Menenangkan diri ke hutan. Nah, terus kok juga sama Kripo itu ceritanya gimana? Tiba-tiba saja saya bertemu. Saya tidak tahu lagi. Tidak tahu, tapi Anda bisa melihat. Bisa melihat, tapi saya menuruti semua kata-katanya. Menuruti kata-katanya juga menuruti keinginannya. Iya. Seperti itu. Jadi selama ini dia ini sudah dikendalikan oleh setan Kripo. Yang mana setan Kripo itu adalah makhluk manusia, Brawijoyo namanya. Tapi dia menguasai keilmuan yang super power duper seperti setan. Itu loh Bu. Mas sudah melihat sendiri toh Bu? Berarti benar ya Mas ya. Selama ini saya salah menduga Mas ya Mas ya. Saya minta maaf ya Mas ya. Gini nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah disalahkan. Tapi masalah di sini sebenarnya Wahabi ini sepertinya mereka ada kerjasama dengan Kripo. Karena kami juga sempat melihat Wahabi ini berbincang bersama Kripo di luar. Nah, oke, saya mau tanya sama Mbak Rini. Mbak Rini pernah lihat nggak Kripo bersama para Wahabi ini? Pernah. Ah. Sepertinya mereka bersekongkol. Berarti pas ya Mas ya. Mereka itu bersekongkol dengan Kripo.
Ya ini baru jelas lah mas ya. Saya terima kasih banyak. Dia udah pulih dan bercerita semuanya. Jadi saya paham mas. Nah ibu saya mau tanya, udah lumayan? Ya ibunya itu yang ya malam. Alhamdulillah pak. Jadi gimana? Ada berita terbaru dari beliau yang dikoreksi gimana? Ya ada lukanya sedikit. Udah dijahit. Nah ini. Ibu percaya nggak kalau itu ulah sihir saya? Ya kalau saya namanya ada luka, ya pasti nggak sihir pak.